kok begini? Raffi Ahmad larang artis inisial ATT jadi bintang tamu di acaranya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Raffi Ahmad dipercaya menjadi host di berbagai acara televisi. Di setiap acara yang dipandunya, dikabarkan ada seorang artis perempuan berinisial ATT yang dilarang Raffi untuk diundang. Andre Taulani yang menjadi teman nge-host suami Nagita Slavina di sebuah acara itu menanyakan langsung mengenai hal tersebut. Saat ditanya Andre, Raffi nampak bingung namun tetap memberikan jawaban. Akun Instagram @mak_info mengunggah potongan video kala Andre menanyakan tentang hal tersebut. Menilik kolom komentar unggahannya, diduga bila artis perempuan tersebut adalah Ayu Ting Ting. Meski begitu, tak dijelaskan secara gamblang siapa artis perempuan berinisial ATT itu. Seperti apa ulasannya? Simak berikut ini. Dalam video itu, nampaknya Raffi tengah berpose unik dan dilarang bergerak. Kemudian, Andre Taulani melempar pertanyaan yang benar-benar membuatnya salah tingkah. Namun tersenyum dan tak bergerak sedikit pun. Bener gak kamu tuh nolak jika ada bintang tamu wanita berinisial ATT diundang di acara lu? Tanya Andre. Raffi memang tak buka suara sedikit pun. Namun melihat gelagat tubuhnya, ia menyiratkan bila pertanyaan Andre benar adanya. Saat Andre bertanya apakah artis berinisial ATT boleh diundang ke acaranya, Raffi langsung geleng-geleng. Bener, ngaku, bener, jadi kalau dia diundang boleh? Tanya Andre dan langsung dijawab dengan gelengan kepala Raffi yang menandakan tak boleh. Andre kemudian penasaran dengan menanyakan siapakan sosok ATT yang dimaksud. Seseorang yang suaranya mirip Marcel Widianto menyebut bila ATT adalah pedangdut senior Hamdan ATT. Berarti benar. ATT tuh siapa sih? Tanya Andre. Hamdan. Kata Marcel. Hamdan ATT. Kata Andre. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.